Gail Bak Ketum. Happy New Year. Selamat tahun baru. Semoga sukses semuanya, Pak ya. Semoga kabar apa ya? Pak Nurul, selamat tahun baru. Assalamualaikum. Happy New Year 2023, Pak Menko, Pak Ketum. Semoga sehat, sukses, dan semakin solid kita semuanya. Happy New Year. Apa kabar, Pak Menteri? Mari ya, sukses ya. Mantan sekjen. Oke. New Year Resolution. Ini resolusi, ya. Betul, ini resolusi ini. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem pemilu tertutup proporsional. Sekali lagi, kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Dan kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga terus bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada dua hal utama yang menjadi alasan mengapa kami menolaknya, dan tadi sudah dibahas dalam pertemuan tertutup antar pimpinan partai politik. Saya hanya ingin menggarisbawahi secara sederhana. Yang pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, tentu kita berharap sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini, dan kita semua bisa menyambut pesta demokrasi dengan seksama, dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Yang kedua, secara internal, partai politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya. Dengan sistem pemilu terbuka, proporsional, tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil. Jangan sampai mereka yang berjibaku berusaha berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem. Dan kita ingin sekali lagi yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat puas. Itu saja dua hal yang dapat saya tambahkan. Sekali lagi, mudah-mudahan perjuangan ini juga bukan hanya perjuangan partai politik, tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Terima kasih.